Keamanan lift saat mengangkut orang sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan pengalaman pengguna yang aman dan nyaman. Berikut adalah beberapa fitur dan mekanisme keamanan yang bekerja dalam lift saat mengangkut orang. Satu, sensor pintu. Lift dilengkapi dengan sensor pintu yang mendeteksi apakah ada penghalang di antara pintu yang sedang tertutup. Jika ada penghalang, sensor akan mencegah pintu tertutup sepenuhnya atau akan membuka pintu kembali. Ini untuk mencegah cedera pada pengguna yang mungkin memasuki atau keluar lift saat pintu sedang ditutup. 2. Sensor gerakan. Lift biasanya dilengkapi dengan sensor gerakan yang mendeteksi apakah ada gerakan di dalam lift saat pintu tertutup. Jika sensor mendeteksi gerakan, misalnya ketika seseorang tertahan di antara pintu, maka lift tidak akan mulai bergerak. 3. Rem darurat. Lift dilengkapi dengan rem darurat yang akan langsung diaktifkan jika terjadi situasi darurat, seperti pemadaman listrik atau kegagalan sistem lainnya. Ini mencegah lift jatuh atau bergerak dengan cepat. 4. Pengendali kecepatan. Lift dilengkapi dengan pengendali kecepatan yang memastikan bahwa perubahan kecepatan berlangsung secara halus dan aman, menghindari pergerakan tiba-tiba yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau bahaya. 5. Lampu darurat. Lift dilengkapi dengan lampu darurat yang akan menyala saat terjadi pemadaman listrik. Hal ini memberikan cahaya minimal untuk membantu pengguna keluar dari lift dengan aman jika terjadi pemadaman listrik. 6. Sistem penghentian darurat. Di dalam lift terdapat tombol penghentian darurat yang dapat diakses oleh pengguna. Jika terjadi situasi yang memerlukan penghentian mendadak, pengguna dapat menekan tombol ini untuk menghentikan lift. 7. Pengukuran beban. Lift memiliki sensor yang mengukur beban yang diangkut. Jika beban melebihi kapasitas yang aman, lift mungkin tidak akan bergerak atau memberikan peringatan. 8. Kunci darurat. Teknisi atau petugas keamanan dapat membuka pintu lift dengan menggunakan kunci darurat jika diperlukan, seperti ketika seseorang terjebak di dalam lift. 9. Seluruh fitur keamanan ini bekerja secara bersama-sama untuk mencegah risiko kecelakaan dan memberikan perlindungan kepada pengguna lift saat perjalanan. 10.